Kazuto Ioka juara baru kelas WBA, menang atas Joshua Franco. Hasil tinju dunia, Kazuto Ioka kini jadi juara baru kelas layang Super WBA setelah menang atas Joshua Franco. Dalam rematch di Ota City General Gymnasium, Tokyo, Jepang, Sabtu, 24 Juni 2023, Kazuto Ioka, 30-21, 15-KO, menang angka atas Joshua Franco, 18-2, 3-1, 8-KO. Dengan demikian, saat ini Jepang sudah punya dua juara dunia di kelas yang sama. Dengan kemenangan tersebut, Kazuto Ioka berhak atas sabuk gelar kelas layang Super WBA yang sebelumnya digenggam Joshua Franco. Sebelum pertarungan, sabuk gelar itu dicopot WBA karena Joshua Franco kelebihan bobot dalam sesi timbang badan. Andaikan dalam duel itu Joshua Franco menang atau draw, maka sabuk gelar dinyatakan lowong oleh WBA. Dalam pertarungan tersebut Kazuto Ioka menang dengan skor 1-1-6, 1-1-2, 1-1-6, 1-1-2, 1-1-5, 1-1-3. Pada pertarungan sebelumnya di tempat yang sama, Desember 2021, duel berakhir draw. Saya gembira dengan hasilnya. Saya tahu harus terus melancarkan pukulan. Franco kuat seperti di duel kami sebelumnya melalui pukulan-pukulan jarak renggang, ujar Kazuto Ioka, dikutip dari Japan Today, dan dikutip kembali Sportaneous.com. Joshua Franco melemah setelah mengalami luka di bagian wajah sebelah kanan di ronde 5, sementara Kazuto Ioka melancarkan serangan melalui pukulan ke tubuh dan uppercut. Dengan kemenangan ini Jepang kini memiliki dua juara dunia di kelas yang sama dengan cara unik. Ceritanya, Kazuto Ioka jadi juara dunia kelas layang Super WBO sejak menang TKO Ronde 10 atas Aston Palikte, Juni 2019. Ia kemudian bertarung mempertahankan gelar sampai kemudian bertarung draw dengan Joshua Franco pada Desember 2022. Total ia 6 kali mempertahankan gelar. Pasca duel dengan Joshua Franco, WBO memerintahkan Kazuto Ioka bertarung wajib dengan Junto Nakatani, 25-0-0, 19-KO. Namun, Kazuto Ioka ogah menjalani perintah itu dan melowongkan sabuk gelarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!